Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Rencang Ayu. Hari ini saya mau ngecek kompos saya yang dulu pernah mempunyai problem kurang hangat. Nah, ini sudah 2 bulan. Jadi saya bikin tanggal 21 bulan 11 2001, penambahan terakhir tanggal 28 bulan 11 2001. Berarti udah sekitar 2 bulan lebih 5 hari lah ya. Jadi saya mau lihat apakah gimana kabar terakhirnya. Mari Rencang Ayu kita lihat apa yang terjadi di sini. Apakah kompos yang kemarin kurang hangat bisa dipanen atau tidak? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata ini tampilan terakhirnya Rencang Ayu. Sudah seperti ini. Sudah ada bibit apa ini? Masih ada. Oh, kayaknya apa ini? Oh. Tanaman kayak model keladi gitu. Kalau dia sudah tumbuh, insya Allah berarti sudah aman. Iya, ini mungkin sisa-sisa pot ini putus. Ya sudah, ini bonusnya. Jadi ini kompos yang kemarin punya masalah kurang hangat. Ini 2 bulan 5 hari. Ini mungkin apa ya? Bonggol apa ya? Jagung mungkin ya. Sudah sangat ini. Jadi seperti itu Rencang Ayu. Sudah siap digunakan. Biasanya kalau saya panen saya angin-anginkan dulu, saya tuang ke sini, saya angin-anginkan dulu baru saya pakai. Minimal ya biar istirahat dulu lah ya. Ini yang kemarin punya problem kurang hangat tetap masih bisa dipanen, jadi berhasil ya Rencang Ayu ya. Dan yang ini, ini yang kita bikin sama-sama. Yang di video saya itu mengompos adalah seni membuang sampah menurut saya. Nah, kita lihat. Ini cuman beda 2 hari kalau nggak salah ini. Sudah berhasil juga. Seperti itu. Sudah. Oh, ada plastik. Hanya bekas iketan mangi kayaknya. Oke ya Rencang Ayu, berarti tidak ada masalah. Oke Rencang Ayu, ini update terakhir kompos yang kemarin bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.